Jadi saya akan ketengahkan kiriman SMS pada malam ini. Kalau selalu saya baca email, malam ini saya akan mulakan dengan kiriman SMS sebab memang cukup menarik. Kisah yang diketengahkan dikongsi bersama Pak Cik Amin pada malam ini. Kisah ini berkisahkan perkara yang berlaku di tanah perkuburan Islam. Kisi. Saya Pak Cik Amin ingin berkongsi pengalaman berikut ini. Terima kasih kerana membaca kiriman awal tadi yang dikirimkan oleh anak saudara saya Amin. Dan saya suka mendengar rancangan MJ12 tapi tidak selalu. Bila ada peluang kesempatan khususnya di Singapura barulah dapat saya mendengar. Ini kerana saya kadangkala akan berada di seberang tambak, kadangkala akan berada di beberapa kawasan kepulauan Riau. Bukan apa Kisi, dah tugasan sebagai seorang tukang ubat. Sana sini akan saya turun untuk berikan bantuan. Saya juga ada perguruan. Saya tak nak sebutkan perguruan siapakah yang saya maksudkan saya belajar darinya. Tapi perguruan ini yang pasti bukan dari Singapura. Saya ingin berkongsi pengalaman. Antara perkara yang harus saya lakukan sebelum saya akhiri, sebelum saya katanya di sini ya, dalam open inverted comma, graduate, ya, tamat pengajian saya, tamat apa yang saya pelajari sebagai seorang pakar, saya harus pergi ke tempat-tempat seperti hutan-hutan, rumah-rumah kosong dan juga tanah-tanah perkuburan untuk bertapa dan mendampingi makhluk-makhluk halus. Di situ untuk menguji kekuatan semangat saya berdepan dengan makhluk-makhluk ini. Perkara ini saya ingin ketengahkan berlaku bukan tempat lain tetapi di Singapura ini sendiri. Apa yang berlaku, saya masuk ke tanah perkuburan. Dikatakan pada 15 hari bulan bila bulan mengambang. Dan tak kiralah bulan berapa, tak kira hari apa, asalkan 15 tarikhnya dan waktu itu adalah bulan mengambang. Kadangkala tarikh 15 bulan tidak mengambang penuh. Kena pilih Kisi. 15 hari bulan bulan mengambang penuh, saya harus pergi ke tanah perkuburan dan duduk di sana bertapa. Dari pukul 12.30 malam sampailah pukul 4 pagi bertapa dan saya akan diuji. Datangnya makhluk-makhluk ini akan mengganggu saya, menguji kekuatan semangat saya. Tapi saya tidak ingin bercerita tentang bab itu. Saya ingin ketengahkan. Ada saya ternampak Kisi pasangan. Ya tak tahulah, mungkin tunang suami isteri ataupun kekasih, boyfriend, girlfriend, kata Pak Cik Amin, berada di tanah perkuburan sedang menunggang motosikal. Bila saya nampak mereka dari jauh, saya angkat tangan saya sambil hidup matikan lampu suluh saya. Budak ini sedang menunggang motosikal menuju ke arah saya. Jadi dia berhenti. Saya tanya dia, apa korang buat kat sini? Tak ada cik, kita adventure pusing-pusing ada. Kau tahu tak, kau masuk tempat ni, pakaian macam ni, kau keluar sekarang. Saya marah budak tu. Tiba-tiba Kisi, budak ni marah dekat saya. Apa, saya tak berjalan ke? Kubur ni pakcik punya ke? Saya diam. Dia marah-marah-marah. Budak yang duduk kat belakang, budak perempuan tu, berkali-kali kata Pakcik Amin ni, cakap dengan mungkin kekasihnya, sudahlah, sudahlah, jangan gaduh, sudahlah, kita keluar, kita keluar, kita keluar. Kisi, bila budak tu nak berlalu pergi, saya hulurkan sesuatu pada budak perempuan. Awak ambil ni, apa-apa awak telefon saya. Bila mereka keluar, Kisi nak tahu apa saya nampak. Dekat tempat duduk belakang yang diduduk oleh wanita tu, ada box, kotak untuk simpan barang. Dekat atas kotak tu, bila motosikal tu berlalu pergi, ada orang duduk dekat atas kotak. Saya dah tahu ada benda yang tak kena. Tapi kata Pak Cik Amin, saya tak boleh halau benda tu di situ juga. Sebab saya ada tugasan yang harus saya lakukan. Kalau tidak, saya akan terlepas peluang untuk tamatkan pengajian saya. Dan memang situ susah. Tempat kampung dia, kita halau dia datang, kita halau seribu akan datang. Jadi terpaksa saya suruh mereka pulang dulu. BKC katanya,
Dua hari kemudian, saya dapat panggilan telefon dari seorang lelaki. Dia kata anaknya kena rasuk, boleh tolong datang. Saya datang rumah, terperanjat kisi, nampak mat motor tu berada di ruang tamu. Bila nampak saya dah terkejut. Dan rupa-rupanya yang telefon bapa kepada perempuan yang masuk tanah perkuburan dengan lelaki ini. Dapat tahu di sana mereka hanya pasangan kekasih saja. Saya beritahu dekat bapa budak perempuan ni, awak tahu tak? Kekasih anak awak ni bawa anak awak tunggang motosikal masuk dalam tanah perkuburan. Kisi, budak tu kena tumbuk kisi. Yalah, pasal dialah anaknya hidup sengsara. Dan kisi kena marah berbakul-bakul. Budak tu cuma diam, diam dan tak boleh bersuara. Setelah saya ubatkan, saya harus datang beberapa kalilah. Bukan senang nak menghalau sebab benda ini dah betul-betul suka dan berkenan sangat dengan anak pakcik ini. Setelah lebih kurang 2 minggu lebih, saya datang pulang, datang pulang, akhirnya dapat menghalau makhluk yang menghantui. Casey, saya ingin di sini, saya ingin minta bantuan kepada semua para pendengar yang muda-muda ataupun yang tidak mempunyai apa-apa tujuan. Ya, kalau nak pergi kubur menziarahi si mati untuk memberikan kesedaran pada diri kita yang kita satu hari akan mati, persilahkanlah, kata Pak Cik Amin. Kalau nak pergi ke kubur, mungkin nak bersihkan kubur, dipersilahkanlah. Tapi kalau nak pergi ke kubur untuk mencari naas, adventure, nak jumpa hantu, tolonglah batalkan niat. Sebab yang akhirnya akan terkena diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam.